Cooking Studio. Oh ya, kali ini kita mau masak apa nih? Tongseng ayam. Kan kok kalian tahu kan kalau tongseng itu kan biasa dari daging kambing kan? Kenapa hari ini kita masak ayam? Karena nggak semua orang tuh suka makan daging kambing. Nah, karena mungkin baunya kurang maksimal. Jadi kita kali ini ingin kasih opsi ke kawan-kawan akurat bahwa tongseng juga bisa dipakai pakai. Pakai bahan ayam seperti itu. Oh ya, bahannya ada apa aja nih, Mabil dan Lucy? Di sini ada ini ayamnya, terus ada cabai rawit, ada gula merah, ada bawang goreng, ada daun salam sama daun jeruk, sama ada bumbu kari juga, ada santan, ada merica, gula garam. Bumbu halus nih, bumbu halusnya ini terbuat dari bawang putih 6 siung, bawang merahnya 10 siung, ada serai 2 potong, dan juga ada cabai keriting, terus ada garam, dan ada kunyit, garam-garam warna biru. Kita pertama, karena kita udah bikin bumbu halusnya. Bumbu halus ini gak cuma harus pakai kulak kan, pakai blender, pakai prosesor juga. Mungkin aku sih udah pernah makan tongseng sebelumnya. Belum, coba deh. Kenapa namanya tongseng? Kenapa? Karena dagangnya itu jualnya tongseng. Itu di Korea. Tapi kalau boleh tahu nih, tongseng itu dari Solo bukan sih? Kalau tongseng bukan dari Solo sih, dari ini dibawa dari orang Arab yang ke Indonesia buat berdagang. Jadi mereka tuh bawa kebiasaan suka makan daging, yang dari sana daging kambing. Jadi mulai tuh kan orang-orang kita yang suka menjamu ya. Iya. Kita menjamu pakai apa nih? Suka mereka makan daging. Hari ini pun juga kebudayaan dari mereka, dari orang-orang sama India gitu. Ya, kita mungkin masuk ke bumbunya. Nah, pakai api kecil biar enggak hangus. Selain makan tongseng, kalian kalau daging suka diolah pakai apa? Rendang ya? Rendang sama ini ya? Sama mungkin kayak dendeng semur kalau di rumah ya? Kan kalau perbedaannya sama si tongseng ini, kalau mereka tuh lengkuas sama jahenya tuh pas tadi langsung dimasukin ini ya? Direbus lah. Kalau di tongseng tuh dia ikut dihalusin. Prosesnya kan cepat, gak lama sih. Kita masukin bumbu kari ya. Ini buat nambah warna aja sih. Ini rasa agak kari-kari. Mungkin rasanya agak kurang buat nambah dikit. Lurusin dikit aja. Bisa mungkin. Kita masak kadang kayak asik masak gak sih, jadi lupa ya. Kayak gak asik kayak gitu. Bener kan? Pernah nggak kalian berdua mungkin lagi masak apa, mungkin lagi masak mie terus tiba-tiba udah mau matang? Iya. Itu kalau masak juga kita kan tahu nggak apa-apa pakai gas ya. Tapi mungkin sekarang ada wacana mau naikin gas, juga nggak naik ya? Jangan dong. Keluar dan naik, bensin dan naik. Kendaraannya kayak gini, makanya bener.
kalian juga suka naik motor nggak sih? Aduh, aku nggak bisa naik motor. Kamu ya? Iya, aku. Mas, kan ini udah mau ada kenaikan BBM, mungkin kan kalian masuk Gen Z ya? Kita Gen Z kan? Gen Z. Anak-anak Gen Z ini, menurut kalian gimana sih? Kan kalian suka kemana-mana, kayak kalian mungkin ke akurat nih naik motor, terus mungkin kalau mungkin lagi ada urusan naik motor, rasanya gimana sih kalau tiba-tiba kalian mungkin naik? Soalnya benar-benar yang menghiasi pemberitaan kita nih selama sepanjang minggu ini. Gimana ya, makin menguras kantong. Makin menguras kantong ya. Oke, kita ini ya, sambil kita nunggu sama kita akan masukin muterin dulu. Paksa gitu. Karena terpaksa membantu orang tua. Ya, tapi kalau nggak terpaksa gitu, kita kan nggak tahu rasanya enaknya masak gimana kan. Beda sama orang yang mungkin coba-coba ya. Maksudnya orang yang coba-coba kayak gagal dikit tuh menyerah. Bener. Kalau yang terpaksa membantu, kita kayak oh iya masak enak, ya kita bisa makin makanan sendiri. Sukanya masaknya tergantung sih, tapi aku suka kayak ngolah mie sih, makan makanan ini. Tumis. Ini agak meresap ini mas, karena ada tadi ada air sedikit air dari si ayamnya, kita agak meresap. Ini ayamnya udah dipotong kecil gitu ya? Benar. Karena ini biar mempercepat proses aja sih matangnya. Kalau kita mungkin kalau tongseng rata-rata pakainya ayam yang utuh ya, tongseng ayam, tapi kalau kita milih yang filet dan juga potong kecil itu mau mempercepat proses pemanasan. Lalu kita masukin, tongsangnya satu dulu, masukin sini sama masukin cabai rawit mungkin sih 3 cabai. Kawan-kawan akurat juga sambil nunggu kita masak juga bisa dicek juga nih keranjang kuningnya juga. Oh ya, kita juga lupa nih, kita nyapa dulu teman-teman yang lagi nonton live kita nih di Facebook dan di Snack Video. Hai semuanya. Oh ya, kali ini kita lagi masak tongseng ayam nih. Mungkin ada yang mau dimasakin masakan lain nih, bisa komen di live kita. Bener, request mau ini dong kak, tongseng dagingnya sekalian ya, bisa kita bikin ya. Kita ini kita masukin santan tadi mas, ini aku pakai yang instan 400 ml, kita coba 400 ml dulu. Ini udah pada ngiler ya. Ya udah pada ngiler dong, yang nipis di Facebook, di Snack Video udah mulai ngiler semua nih. Misalnya kalian pakai santan yang udah diairin yang biasa di pasar tuh kita pakainya 600 ml. Tapi kita ini karena pakai yang instan, kita pakai kurang lebih 400 ml. Karena kan teksturnya ini lebih kental daripada ini. Kok aku boleh nyobain? Oh, siap-siap boleh. Kalau Bill kayaknya mau ini, belajar masak. Karena penting tahu masak itu, ya, tahu nggak? Biar disayang mertua. Dan juga suami pun ada penelitiannya loh. Sebenarnya ada penelitiannya loh. Karena cowok itu nggak cuma kita kasih makan visual kan sih. Terorang cewek kalau cantik mungkin banyak yang mau nasi, tapi nggak juga loh. Kalau misalnya dia juga bisa masak juga bisa. Karena kan cowok itu kalau sih lagi lapar tuh kasih makan, kayak disayang gitu, kayak rasanya kayak kayak gitu, bener ada. Ini aku pengalaman ya, aku mau curhat dikit ya. Iya boleh dong. Ya sering ya. Mungkin buat teman-teman baru snack tuh, cowok aku tuh seneng banget kalau aku masakin kayak nasi goreng, bakmi goreng gitu-gitu. Dia punya
kayak kalau misalnya mungkin kita lagi jalan nih kayak piknik-piknik gitu, dia seneng banget kayak dibawain nasi goreng makan gitu. Makin tambah sayang. Ini adalah salah satu import ya. Iya, satu import juga kan. Cewek tuh enggak ada importnya enggak salah. Bisa aja kayak kayak masakin kesukaan cowok kalian tuh bisa jadi import loh. Gitu. Jadi biar ditambah sama. Tambah uang, uang, uang bulanannya ya. Terus skincare-nya ya. Golden brown, okay. Kertas siap-siap golden brown. Kita juga ada nyintai rasa manisnya juga. Terus kita tambahin kaldu ayam. Cair banget gitu. Mati
kita juga, tapi jangan takut juga santannya nggak kerasa apa gimana, karena kan kita awalnya pakai santan instan ya. Biasanya kalau santannya santan, mungkin santannya di pasaran yang mungkin udah diolah sama abang-abang tukang pasar santan, itu biasanya harus diperhatiin juga rasa santannya kalau kita nambahin air gitu. Karena konsentrasi sih santan ini lebih kental daripada yang di abang-abang. Mungkin Lucy atau Amabil mau nyoba yang udah makan tongseng. Lucy ya makan tongseng ya, Amabil harus makan ya. Siap. Mungkin ada yang mau naktir Amabil, bisa mungkin. Di mana Amabil? Udah pas ya, pas. Amabil mau coba, lu mau coba nggak? Kan kita perdana makan. Iya, perdana nih, makan tongseng gratis. Gimana? Oke, kita mungkin agak kita matiin sambil diaduk-aduk. Kita mau plating. Pertama kalau plating pakai sendok itu mungkin akan lebih halus sih berdua. Pertama kita masukin kolnya dulu di bawah. Kolnya jangan sama kolnya dulu. Kenapa kolnya di bawah? Biar juga ikut mateng, ikut ke nasi kuah tongsengnya biar tambah mateng lagi gitu. Ayam mungkin bingung ayam mau diapain lagi nih, punya ayam banyak. Misalnya kalau lagi habis lebaran tuh kan masak pada masak ayam banyak ya. Iya. Terus bingung mau diapain lagi ayam, bisa nih buat di tongseng. Lagi kalau misalnya lagi lebaran tuh santannya terus kan ya. Iya bener, opor terus dengan opor rendang. Santan masih ada, kita bisa bikin ini, bisa bikin si tongseng ayam ini. Mungkin tambahin tomatnya sama Bill. Dan ini tenang aja, nggak ada lengkuas yang mencoba menjadi ayam atau yang aku ini yang mencoba jadi ayam, tenang aja. Maksudnya kan rendang ya. Biasanya rendang tuh di prank dulu ya. Bener-bener aku tuh pernah kan tuh makan rendang enak-enak, terus kayak aduh kok nggak lembek, nggak daging, tiba-tiba pas rasanya wah lengkuas nih ya. Ini dia kawan-kawan aku, tongseng ayam airfryer. Kalau akurat bisa juga nih recook resep ini karena ini gampang, bahannya mudah didapat, disukain semua orang. Jadi mungkin buat temen-temennya atau tamunya mungkin yang buat jamuan gak doyan daging kambing kan, mungkin karena baunya atau gimana, bisa pakai ayam. Atau yang punya stok santan sama ayam tapi gak tahu buat apa, bisa nih tongseng ayam ini, karena ini mudah banget bumbunya dan prosesnya juga gak begitu lama kayak masak rendang atau lain-lainnya semua. Kalau mau recook bisa lihat di mana lagi nih Amabil sih? Bisa di YouTube, di YouTube akura.co. Jadi bisa kepoin ya. Iya. Sekalian di subscribe dan juga di like semua video-videonya. Ya udah. Mungkin kita nyampe di sini ya. Aduh, sayang banget. Yuk, nih. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Kita ada aku Anissa. Aku Lucy. Aku Amakil. Kita pamit untuk hari ini dan besok semoga kita di hari Jumat ketemu lagi dengan resep yang selanjutnya. Kalau misalnya ada kawan-kawan akurat yang mau request mau masak apa, bisa di komen di YouTube-nya akura.co dan juga semua media sosial dari akura.co, terutama di Facebook dan Snack Video ya. Oke. Saya Anissa. Saya Lucy. Saya Amakil. Sampai jumpa kembali di Satu Studio. Dadah.